syukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada ayat yang ke-150 daripada suratul Baqarah, yang mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan dari mana sahaja engkau keluar, yakni untuk mengerjakan solat, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang-orang yang menyalahi kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, yakni ada sahaja yang mereka jadikan alasan. Maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka, dan takutlah kamu kepadaku semata-mata, dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah, yakni mengenai perkara yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah melihat di dalam ayat-ayat yang sebelum ini yang terkandung di dalamnya perintah, iaitu perintah menghadapkan wajah atau menghadapkan tubuh badan ke arah Kaabah Al-Musharrafah ketika menunaikan solat, iaitu pada ayat yang ke-144, 149 dan kini dalam ayat yang ke-150. Dan jika kita melihat di dalam ayat yang ke-150 ini, Allah Subhanahu wa taala telah menggandingkan tiga manfaat pada perintah yang disebut buat kali ketiga dalam ayat 150 ini. Yang pertama disebut oleh Dr. Rabah Az-Zuhair dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir, iaitu pada ayat li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjah, iaitu supaya tidak menjadi hujjah bagi siapa, bagi lin-nas. Lin-nas di sini bermaksud, atau manusia di sini bermaksud, ahli kitab wal musyrikin, kepada sekalian ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin, hujjah, alasan terhadap orang-orang muslimin. Kerana ahlul kitab, mereka mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan daripada Bani Ismail, dan menghadap ke Kaabah, dan itu menjadi bukti bahawa ia adalah daripada ajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis, dan jika Nabi terus-terusan menghadap ke Baitul Maqdis, maka akan tercalarlah ataupun akan menyebabkan ya kenabian Nabi dan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam itu dipertikaikan. Dan mereka tahu bahawa sifat umat ini, iaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan menghadap ke arah Kaabah juga. Maka apabila mereka kehilangan sifat ini, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersifat dengan sifat ini, mana sifat menghadapkan wajah atau menghadapkan tubuh ke arah Kaabah ketika solat, barangkali atau hampir pasti mereka akan berhujah. Mereka akan mempertikaikan apa yang dilakukan, apa yang berlaku terhadap orang Islam. Dan orang musyrikin pula, mereka melihat bahawa seorang Nabi daripada keturunan Nabi Ibrahim AS telah hidup untuk, ataupun telah datang, dibangkitkan untuk menghidupkan millah ataupun ajaran ayahandanya. Maka sudah pasti tidak seharusnya Rasul itu, iaitu Nabi SAW, menghadap ke arah kiblat yang selain daripada kiblat yang dihadap oleh ayahandanya, oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail AS. Maka
peralihan ataupun perubahan arah Kaabah daripada Baitul Maqdis ke arah Kaabah, maka ia merupakan suatu yang selari ataupun serasi dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu. Akan tetapi disebut dalam ayat ini illal ladzina zalamu minhum, akan tetapi orang yang zalim, orang yang ingkar, kezaliman yang bermaksud kedegilan ataupun keingkaran, iaitu golongan musyrikin Quraisy yang sama sekali tidak mendapat petunjuk daripada Al-Quran, selain tidak juga beriman dan percaya dengan sebarang bukti dan hujah yang dibawakan walaupun benar, kerana mereka yang disebut sebagai as-sufaha. Maka apa suruhan ataupun apa perintah Allah, apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang Islam? Allah kata fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kamu bimbang, janganlah kamu takut terhadap mereka dalam urusan kamu, dalam perintah Allah yang menyuruh kamu menghadap ke arah Kaabah. Kerana kata-kata mereka, cercaan mereka, kutukan mereka, pertikaian mereka itu tidak bersandarkan kepada sebarang dalil yang logik. Akan tetapi takutlah kamu, wahai umat Islam, wahai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu kepadaku, kata Allah. Maka kerana Allah lah sahibul haq, yang mempunyai segala kebenaran, dan kerana itu disebutkan al-haqqu min rabbik, yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga di antara kata-kata cercaan yang datang daripada golongan yang zalim itu, yang sesat itu, seperti orang Yahudi. Mereka berkata, lihatlah Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Mereka tidak beralih arah ke Kaabah, melainkan kerana cenderung kepada agama kaumnya dan kerana sayangkan Mekah, negeri tempat tumpah darahnya. Kalau benarlah Muhammad itu, pastilah dia terus-menerus akan menghadap kepada arah kiblat Nabi-Nabi sebelumnya, iaitu ke Baitul Maqdis. Itu kata siapa? Itu kata golongan Yahudi. Apa pula kata orang musyrikin? Lihat, Muhammad itu telah kembali kepada kiblat kita. Tak lama lagi Muhammad akan kembali kepada agama kita. Berkata pula orang munafik, lihat Muhammad itu tidak konsisten dalam kiblatnya. Bahkan dia adalah seorang yang mutaraddid, yang teragak-agak, yang tidak pasti, yang pendiriannya tidak tetap. Maka semua yang dikatakan oleh golongan ini adalah kata-kata, tuduhan, kecaman, kejian semata-mata yang tidak ada nilai hujah sama sekali dan tidak ada bukti yang boleh diterima akal sama sekali. Akan tetapi ia adalah datang daripada sifat yang suka mempertikaikan agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suatu alasan buat mereka untuk tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang beriman, tetap teguhlah kamu dalam menghadapkan wajahmu ke arah Al-Kaabah Al-Musharrafah, dan janganlah kamu bimbang dan takut terhadap golongan yang zalim apabila kamu telah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyambung lagi wali utimma ni'mati 'alaikum, dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kamu. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Maksudnya kesempurnaan nikmat yang disebut itu ialah dengan Allah mengkhususkan bagi kamu, bagi kita khususnya, iaitu umat Islam, dengan suatu arah kiblat yang tersendiri, iaitu menghadap ke rumah Allah yang telah dibina oleh ayahanda kita atau datuk kita Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah menyucikannya daripada pengibadatan, daripada penyembahan terhadap berhala dan juga patung-patung, yang telah menjadikan hati-hati manusia seluruh alam merasa terpanggil untuk datang ke Makkah, ke Baitullahil Haram, untuk beribadah di sekeliling Kaabah itu sendiri. Maka ia menjadi suatu faktor dalam membawakan suatu manfaat, bukan sedikit tetapi pelbagai manfaat, sama ada yang berbentuk manfaat zahir maupun manfaat yang berbentuk maknawi yang tidak ada batasannya, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim itu telah lahir daripadanya rasul yang mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diturunkan Allah
padanya Al-Quranul Karim dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang indah itu. Dan kemunculannya dalam kalangan bangsa Arab, dalam kalangan keluarganya, dalam kalangan keturunannya, yang semestinya suka dan mesra apabila mereka menghadapkan wajah mereka, menghadapkan tumpuan mereka kepada Kaabah Al-Musharrafah. Maka semua ini termasuk dalam maksud atau makna nikmat yang disebut di dalam ayat wali utimma ni'mati 'alaikum, untuk aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Maka peralihan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah itu adalah suatu nikmat yang sempurna yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat baginda, bahkan kepada umat Islam daripada dulu, kini dan selamanya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan hujung ayat ini Allah mengatakan wala'allakum tahtadun, dan juga supaya kamu akan beroleh petunjuk. Apa maksud petunjuk di dalam ayat ini? Bermaksud dengan terus kekal istiqamah, tidak berganjak, tidak di atas jalan yang benar, dan tidak ada sebarang peralihan lagi, kerana tetap di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya fitnah yang timbul daripada kalangan as-sufaha, fitnah yang timbul dalam kalangan mereka, yang mereka timbulkan tentang peralihan kiblat itu, telah menjadi asbab terzahirnya kekuatan suatu perkara yang benar, yang berasaskan iman yang kukuh, dan menzahirkan kebejatan dan kelemahan kebatilan dan kekufuran. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah menapis dalam kalangan umat siapakah orang yang benar-benar beriman, telah disaring daripada kalangan orang-orang yang ingkar, yang kufur, termasuklah juga orang yang munafiq wal a'yadu billah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka dengan isu peralihan kiblat ini, pengajaran yang paling penting untuk kita ambil ialah Al-Kaabah Al-Musharrafah adalah suatu simbol kesatuan umat Islam seluruh dunia dalam kita menghadapkan wajah kita ke arahnya, di mana sahaja kita berada, di mana sahaja kita menunaikan salat, kita menghadap ke arah Kaabah, ke arah Masjidil Haram, kerana ia adalah titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita sentiasa menjadi umat Nabi yang taat kepada setiap perintah yang datang daripada baginda, dan semuanya itu adalah merupakan lambang ketaatan dan lambang ketundukan kita kepada Islam itu sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum.